Así que me gusta. Join us at Sarawak Esports Expo at City One Mega Mall, Kuching, Sarawak. See you guys there. Oh, not bad, Datuk Seri and Datuk Ong. We'll have a rematch. All right, rematch. Yes. See you guys at the Sarawak Esports Expo. All right, see you. Thank you.
protocol has been activated. Repeat, the self-destruct protocol has been activated. This protocol cannot be terminated. All employees present in the local facility. The virtual park offers a selection of packages that is combined especially for those who are coming as a single visitor or a group of visitors. So you can come here and bring your friends and try out as a group, and they have a variety of more than 10 selections of VR games to play. So let's come here and find out what type of games. Here at the virtual park, visitors can experience a very digital type of experience here, even through games and even through assessing. So I just have to use quick pay here, generate the QR code, then, and I can go in. Studio 8 is a co-working space, creative space and digital media hub. Here, the village is equipped with facilities and amenities for those who are interested in doing creative work. So, here is our studio. We are at the administrative office of Serba Dynamic Kitchen. Hi, good afternoon. Ditamo is a Sarawak gastronomy culture market, which actually used to be called Pasar Entigan.
The virtual park is guaranteed to give visitors a fun-filled recreational activity other than gaming and recreational activities. Not only that, the virtual park also offers an innovation space which will allow collaboration from communities who would like to ensure a co-working space experience. So here we are at the icon of the virtual park, a globe which is one of the biggest icons in Kota Samarahan. Okay, assalamualaikum. Selamat pagi, good morning. Selamat Hari Sarawak. So, pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan penghargaan dan terima kasih kepada Sarawak Digital Economy Corporation, SDEC, Serba Dynamic, Serba Digital X, Startup Borneo, D Arena dan Sarawak Esports Association atas penganjuran e-sport workshop yang akan diadakan pada sebentar lagi pukul 10 bermula daripada 22 dan 23 hari bulan Julai 2021. Jadi pagi ini saya bersama dengan rakan saya Encik Kayum, pengurus besar operasi Serba Dynamic IT Solution Sdn Bhd, dan hari ini kita akan santai-santai, kita guna pelbagai jenis bahasa lah. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Sarawak, bahasa Arab boleh. Okay. Jadi hari itu kita santai, sempena dengan Hari Sarawak itu kami orang tengah bercuti, public holiday, and then masing-masing ada pola program, and then itu salah satu inisiatif kerjasama SESA dan juga Serba Dynamic dalam kita untuk memberi pendekatan ataupun memberi knowledge tentang industri sukan elektronik ataupun e-sport yang semakin mendapat sambutan dan berkembang di Malaysia ataupun khususnya di Sarawak. Jadi Cik Kayum, selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum. Selamat Hari Sarawak. Okey. So apa program Hari Sarawak tu selain daripada e-sport workshop? Terima kasih saudara Afiq kerana dapat meluangkan masa dan kesempatan untuk sama-sama kita untuk menyambut Hari Sarawak pada masa sama menganjurkan e-sport workshop sempena Hari Sarawak lah. Dan banyak yang kita tengah susun dalam bentuk program lah. Program maksudnya tadi antara salah satunya yang kita mula dengan sama-sama dengan Sarawak Esport Association adalah Esport Workshop waktu itu, dan rasanya kelak yang akan datang ada lagi. Mungkin dalam bulan 9, dan tapi pada masa sama ada banyak yang sebenarnya Sarawak tak kita pola, contohnya tadi pertandingan TikTok. TikTok challenge. Sarawak gemilang untuk semua. Tapi rasanya ya bukan saja, ya ada banyak juga yang lain. Malam tadi ada Nangga juga yang ada Sarawak role play Sarawak. So ada Nangga sekitarnya apa yang di di aktiviti dan yang dimainkan dalamnya lah. Maybe ialah ada Nangga Afiq, saudara Afiq ada main. Ada main tadi. Jadi Sarawak role play tu adalah inisiatif penggiat-penggiat suka elektronik di negeri Sarawak tu yang dicetuskan oleh saudara Abdul Taib daripada Sibu dan rakan-rakannya. So malam tadi first time aku join Ambang Hari Sarawak. Ambang Hari Sarawak secara virtual, and then kita bersama dengan pemain-pemain, adanya streamer dalamnya. So nya memang terbaiklah, nang mantap cara sidaknya mula preparation, ada naik private jet, landing, ada polis, ada
dan nyempun media dan sebagainya. Jadi dalamnya juga kita ada berkongsi tentang sedikit sejarah Sarawak, CM-CM kita lama marik. Kaya kita juga ada apa nama elemen-elemen seperti bendera Sarawak dan sebagainya. Jadi untuk pembangunan seterusnya saya ada cadangkan dengan apa nama Encik Taib untuk kita tambahkan lagi elemen-elemen seperti bangunan-bangunan bersejarah yang ada di Sarawak. Ataupun pembangunan-pembangunan yang ada di Sarawak, macam sekarang tu dalam Sarawak role play yang ada Petros. Petros session pun stesen minyak. Jadi apabila kita dapat menambah pelbagai elemen lagi secara si langsung untuk boleh kita memberi apa nama pendekatan ataupun awareness kepada pemain, sedikit sebanyak ada dapat ilmu lah tentang untuk bangunan untuk dulu apa sejarahnya, and then development untuk apa. So setidaknya selain daripada bermain ataupun bersosial di dalam role play, setidaknya boleh apa nama ada ilmu lah, bukan main kosong. Dipolah oleh anak Sarawak, Sarawak kita. Dipolah oleh orang Sarawak kita. So berapa kami lah bila. So malam tadi ada dalam 60 lebih orang juga join. So siapa yang belum join ya boleh tangga dalam Facebook page Sarawak City Roleplay ataupun boleh join Discord ya Sarawak RP. So ni ada apa nama cara-cara macam ni nak daftar lah. And then apa role kita on dalamnya. So aku baru juga start main 2-3 hari tu lah. Sampai layap malam tadi sampai pukul 3 adanya main. Kita awal pagi lagi. Lepas ya kita akan sambung gig lah. Apa memang agak full juga lah aktiviti sebenarnya Sarawak tak? Ya betul. Jadi nak berkongsi sedikit tentang e-sport workshop tu. Tadi kita dah beri objektif untuk kita apa nama upskill lah. Penggiat sukan elektronik di negeri Sarawak untuk tambah ilmu knowledge adanya berkaitan dengan OBS. Kita ada workshop OBS Open Broadcasting Software, and then kita ada e-sport medika untuk menarik juga daripada sidat tim Dr. Zatul, doktor-doktor pakar yang sangat menarik. And then kita ada esok hari kita ada workshop tentang game development. Game development introduction and know-how. And then after that, kita ada team and player management 101. Jadi kita ada 4 IGET modul. 4 modul tu is dalam siri pertama tu kita kebanyakannya akan mula introduction lah. And then kita akan adakan siri kedua untuk mendapatkan maklumat yang lebih komprehensif, yang lebih detail. Workshop tu kita akan beri sijil. So siapa yang dah turun workshop tu kelak at least sidaknya join apa nama penganjuran e-sport ataupun dahnya pergi keluar untuk bertanding ke apa dahnya ada knowledge tambahan dan added value kepada sidaknya. Jadi apa nama untuk 2 hari tu antara yang menarik contohnya tadi adalah pengenalan yang kita nak ketengahkan kepada terutamanya yang betul-betul berminat lah. Maksudnya tadi kita pun mau apa nama masyarakat ataupun komuniti kita tu mendapat maklumat lah berkaitan apa industri e-sport tu. Betul. So maksudnya e-sport bukan hanya satu medium apa hiburan, tapi juga untuk setidaknya secara lebih mendalam ada rasa tanggungjawab dan bersama-sama dalam pembangunan industri lah. Betul. Selain daripada 2 hari tu, mungkin sebelum tu kita juga pernah menganjur macam-macam rasanya lah. Tadi rasanya ada sikit video berkaitan My Borneo EFOS yang lepas. Tahun lepas. Dan juga program-program lain. Pada tahun 2019 kita ada pola Sarawak Day Esports Cup di Bintulu. Kita pola di Paragon Mall dekat Bintulu. So waktu ya penganjurannya berlangsung selama 3 hari pun kita ada mula forum lah. Nya more into forum, bukan workshop seperti yang kita pola sekejap lagi. Ingat lagi masa program Sarawak Day Esports Cup ya adalah semasa penganjuran dari Sarawak ke Bintulu ya.
pun hari yang sama kita nak menganjurkan Beyond Paradigm. Beyond Paradigm di Pullman, Kuching. Memperkenalkan robot Sofia ya. Betul. Betul. So banyak jugalah yang kita dah apa nama ketengahkan daripada e-sport sampai kepada contoh. Sebab sedikit sebanyak permainan sukan elektronik contohnya tadi adalah juga sedikit sebanyak banyak melibatkan juga macam teknologi contohnya tadi peralatan grafik card dan internet untuk internet yang fast broadband untuk kita di Sarawak rasanya banyak juga pendedahan yang kita dah pola selain daripada Sarawak Esports Cup 2019 dan dengan sebenarnya kami kita mula untuk Beyond Paradigm Summit ya. Dan recently My Borneo Evos ada program tournament Pro Evolution Soccer tahun tu tadi and then yang tengah berlangsung sekarang tu adalah Malaysia Esports League joran KBS dan ESI peringkat negeri Sarawak yang masih berlangsung MEL silap mata. And then recently pun kita pernah ada pola macam challenge dengan tim professional Orange Esports. And then pada tahun lepas kita banyak buat program online lah sebab sekarang tu pandemik COVID-19 tu kita si menggalakkan untuk buat program secara fizikal untuk mengelakkan isu-isu yang si diinginkan lah. Kita takutlah ada kluster e-sport dan sebagainya. Jadi benda macam yang kita elakkan buat masa sekarang. And then nak kata tentang pendekatan ataupun pendedahan dalam industri e-sport tu, kita ada berbincang juga dengan UCTS hari ya. Dengan Dr. Allen. Dalam usaha kita untuk look into detail tentang game development and e-sport academy di Sarawak. Jadi bila berkata tentang e-sport academy tu, kita bukan hanya untuk membangunkan talent dari sudut professional player ataupun professional athlete, tetapi kita melihat dari poin-poin yang lain juga seperti caster, macam ni nak jadi caster, macam ni nak jadi streamer, macam ni kita nak mengiktiraf marshal, macam ni kita nak mengiktiraf coach dalam bidang e-sport, macam contoh di US kita ada agent jaga player, agent jaga team. And then dari sudut journalist dalam bidang e-sport, dari production team, event management pun team banyak. Sebab ianya dipanggil satu industri yang luas dan sangat berpotensi lah buat masa depan. Dan apabila kita memberi pendedahan awal macam tu melalui forum 2019 kita ada pula forum even waktu Sarawak expo e-sport expo, pun kita ada pula forum tentang the real value of e-sport. So tu adalah inisiatif-inisiatif yang telah kita lakukan walaupun ada certain orang madah OSI cukup banyak. Tetapi kita di persatuan akan pula sebaik yang mungkin, semampu yang mungkin untuk menambah ilmu. Ilmu itu penting untuk kita jadikan kita pun kekuatan dalam apa-apa bidang pun. Asalnya kita dekat mini sport e-sport mini e-sport hub dekat Semerhan pun sedikit sebanyak sebenarnya kita dah menganjurkan banyak sebenarnya Yopik. Banyak dan memperkenalkan banyak juga bakat-bakat yang kita dah ketengahkan. Kerjasama tu memang kita lakukan dengan tujuan untuk membangunkanlah industri dan juga maksudnya tadi mengetengahkan bakat dalam e-sport supaya kita boleh ada contohnya tadi bila kita berkelakar pasal Sarawak City Roleplay tu kita boleh ada lagi macam di Padah tu kita boleh ada contoh bangunan-bangunan bersejarah yang memerlukan rasanya designer, game developer, pakar-pakarlah dalam setiap bidangnya.
So apa nama, selain daripada Aya juga, kita ada planning untuk create satu platform, platform untuk kita expose kita pun talent, talent development program ataupun apa bak kata Prof Khalid agak apa, capacity building. Capacity building. Ya, Prof Khalid lah, kita pun sifu. Penasihat. Penasihat. Advisor to the advisor. Jadi kita ada berbincang dengan apa nama Cik Karen, apa nama, untuk kita find satu medium untuk kita ketengahkan bakat di samping kita tangga di platform-platform social media sekarang yang sedia ada lah, seperti Facebook, Twitch, YouTube dan sebagainya. Kita mau cari satu tempat yang betul-betul mendapat tarikan. Sebab apa? Saya ambil satu contoh streamer di Sarawak. Okey, mun nak jadi streamer ataupun caster tu perlu ada communication skill yang bagus. Tetapi kekangan yang kita lihat buat masa sekarang adalah dari sudut bahasanya yang digunakan. Sebab if kita guna bahasa Sarawak, kita streaming menggunakan bahasa Sarawak, kita pun audience orang Sarawak aja. Audience kita sih meluas. Okay, if kita guna bahasa Malaysia, okay, kita maybe akan ada viewers daripada Semenanjung. And if kita guna English, ia lebih meluas. Jadi kita perlu tahu apa nama medium-medium ya. And pasalnya lepas tu One is One D ataupun Ketupat Gaming yang akan beri workshop tentang OBS kelak punya akan share sedikit sebanyak tentang apa yang perlu. Antaranya adalah contohnya tadi dalam dalam industri ataupun dalam infrastruktur kemudahan yang diperlukan untuk contoh bila kita berkelakar pasal e-sport tu. Antara basic toolnya adalah OBS lah. OBS. Ada juga market Streamlab yang lain lah, tapi yang lebih apa kata orang detailnya OBS lah. So ya, antara basic knowledge yang biasa akan diperlukan oleh sesiapa yang berkecimpung dalam e-sport tu lah. E-sport. So dekat Semarahan yang kita ada bangunkan mini e-sport hub ya, which is dekat studio tu. Dekat Jalan Meranik. Kita ada bekalkan juga, kita ada sediakan juga streaming room. Streaming room. Ya, dan untuk sidak streamers yang boleh menjadi apa nama kemudahan untuk sidak guna pakai, untuk sidak juga membiasakan ataupun menggunakan pakai dan menggunakan OBS ya tadi. So dekat sia dapat pola dapat ya, dapat pakai. So kita tahu untuk kita ada set up streaming tu agak costly lah. Nak beli PC-nya lagi, nak beli webcam-nya lagi, nak beli apa nama monitornya RM2 lagi. So di di virtual park tu kita ada mini e-sport hub yang kita menyediakan set bilik ataupun streaming room untuk diguna pakai kepada mana-mana yang baru nak berkecimpung dalam bidang streaming tu, untuk menjana pendapatan ataupun untuk promote produk dan sebagainya, bolehlah datang ke situ. Bila masa fasa seterusnya kelak lah, bila dah boleh buka. So kita ada PC juga situ. Kita ada 60 buah PC untuk diguna pakai, ada studio, ada co-working space, ada virtual reality pun gaming dan sebagainya. Jadi siapa yang belum pernah datang situ kelak, bila dah buka balik, bolehlah datang untuk cari apa peluang yang boleh dipola. Jadi OBS ataupun yang akan diberi maklumat berkaitan penggunaan setting up OBS akan diketengahkan, akan diperkenalkan hari itu kelak. Ada kata pukul 10 kata akan start workshop, di mana semua peserta akan masuk ke dalam Zoom. Kita dah beri link kepada semua yang dah daftar. Saya dapat maklum yang kita ada dalam 520 orang peserta yang join untuk workshop kali tu. 520. First kali aku target
Kita ada 4 modul kan? Okey, satu modul satu seorang lah. So total kita target dalam 400. Tapi tu overshoot jadi 520. So kita polahnya secara private, kita siapkan buat live workshop tu sebab kita nak memberi exclusivity kepada penceramah dan juga kepada peserta. So kita siapa cepatnya dapatlah tu ilmu-ilmu yang sangat berharga. If kita buka live, kadang-kadang kita mesti dapat audience yang kekal untuk Nangga. Betul, betul. Jadi apa? Tu bukanlah apa? Hanya satu-satu program, akan banyak lagi. Akan ada lagi program macam tu. Tu kita walaupun sebelum tu kita dah bermula. Program rasanya program yang keberapa dan berapa banyak kita dah pula. Yes. Tapi seterusnya kita akan ada lagi. Ada lagi. Rancangannya diharapkan sidak peserta tu kita boleh kenal pasti dan mungkin ketengahkan beberapa bahkan tempatan. Cuma boleh. Adakah kita memang sejatik kita memang mau melihat anak Sarawak tu nya anak tempatan kita tu lah. Orang Sarawak kita tu bukan saja boleh jadi jago di Sarawak tapi di international di global jangan jadi jago kampung saja think globally eh locally ya yang pun slogan lah. Jadi saya mau kongsi sedikit tentang last week hari Sabtu aku ada attend libat urus VC Sukan Negara. Okay. So kita pun ada sentuhkan tentang isu jangan jadi jago kampung. Kita perlu biasakan diri untuk bersaing di peringkat dunia, di peringkat antarabangsa. Okay. Dari sia barulah kita dapat level up diri kita. Okay. Macam sesa selalu pola program tournament. Okay, kita pola peringkat negeri, peringkat daerah. So menang and then pergi ke peringkat nasional. Kadang-kadang player kita kalah bulu dah. Pergi sini nervous, takut. Tapi sebenarnya talent ada, kebolehan ada. Cuma pengalaman ataupun exposure bermain di luar ya kurang. Peluang untuk bermain di luar ya kurang. Jadi dari sia kita mencari pendekatan macam ni nak sentiasa memberi sidaknya rasa confident tu. So saya pernah ngembak player-player dari Miri pergi ke Thailand. Kita pernah hamba pergi Thailand untuk join one tournament di Kung Kien, Thailand. And I think kita dapat nombor 3 waktu ya. Boleh tahan. So, tapi tu kita hantar tim Sarawak kalau bukan kita hantar tim Malaysia. So, ya ada special sikit sebab kita ada menjalinkan kerjasama dengan Focus Arena from Kung Kien. So, adanya jemput kita pergi sinun hantar player. So, ya salah satu daripada exposure yang sangat berharga. Tetapi harga untuk ngembak player ke sini pun sangat mahal. Dan yang tahun lepas dengan Indonesia. Okay, tahun lepas kita pula My Borneo. Kita ada team from kita buka from Kalimantan Indonesia. Kita ada team from Brunei, Sabah, Sarawak, Labuan lah. Jadi ya antara inisiatif daripada Sesa. So if kita tengah Sesa tu nyempun direction yang more into international pun market. Macam serba dinamik tu lah. Macam serba dinamik. Ya lah, ada MOU dengan serba. Okay. So industri tu boleh katakan baru, e-sport tu masih baru and belum terlambat untuk kita orang libatkan diri ataupun berkecimpung di dalam industri e-sport tu. Si kisahlah mau jadi professional player ke nak jadi caster ke nak jadi streamer jadi journalist dan sebagainya peluang yang masih ada masih luas and harap daripada inisiatif yang dipolah daripada SDEC, Serba, Sesa di arena tu melalui e-sport workshop tu dapat memberi manfaat kepada peserta-peserta dan juga InsyaAllah kita akan polah lebih banyak program macam tu secara online and then maybe Kayum, akhir kata Yum. Kita rasanya mungkin lah kita akan bangunkan lagi macam-macam kemudahan untuk industri dan
penggiat di dalam sukan elektronik tu lah. Boleh share sikit apa pembangunan yang akan datang tak? Ni tahu orang mendengar you. Jadi rasanya kita dah mulakan dengan pembangunan yang sedia ada tu dekat di Virtual Park, dekat Kota Sembuhannya. Dan kita akan ada juga contohnya tadi kemudahan contoh penginapan dan juga kemudahan-kemudahan lain yang kita akan bangunkan. Contohnya tadi di Kuching pun mungkin akan datang ni. Okey. Di Kuching. So itu masih dalam rancangan kita. Oh, simak share lah. Tunggu dan mungkin tu pun kita dengan kerjasama Sarawak Esports Association di arena di arena Tech Senembahan. Maksudnya tadi kita dapat tangga ada ada peluang dan ada masa depan untuk industri itu terus dibangunkan dan community ataupun masyarakat terus terlibat. Betul. Ya. So siapa yang baru join live tu, tu is a casual opening, sembang-sembang santai sebelum kita bermula kita pun program e-sport workshop modul pertama pada pukul 10 pagi tu, and then diikuti juga dengan program seterusnya modul kedua e-sport medika. So e-sport medika tu penting bagi aku lah, kunangga penting khususnya kepada pemain ataupun ibu bapa dalam memastikan apa nama environment bermain game tu secara healthy, secara sihat, untuk kita sidalah jadi game addiction, si ketagih dalam bermain game. So ya, antara elemen yang kita masukkan dalam e-sport workshop tu e-sport medika, and then untuk esok kita ada game development introduction daripada Dr. Allen, dekan Faculty of Computer Science di UCTS. And then seterusnya esok hari juga kita ada Team and Player Management 101 daripada Encik Kelvin Pang. Orang Sarawak. Kelvin Pang tu orang Sarawak. Tapi dia jadi manager team Orange Esport. Oh, boleh tahan. Boleh tahan. Yang baru-baru tu nya ada sidaknya ada join go up to the international level juga lah. Okay. So ya, banyak peluang, banyak peluang. Cuma kita mau memperkukuhkan lagi kita pun foundation ataupun kita pun base dalam pengetahuan dari segi industri e-sport tu. Sebabnya meluas, apa beza e-sport, apa beza main game aja. Kenaknya ada game banyak lagi. So kita kena tangga market yang sesuai dan minat ataupun dari sudut menyumbang ke ekonomi ya. So ada orang madah main racing tu sinonim dengan e-sport. Tetapi nya si tahu di international level racing simulator ataupun permainan game racing tu adalah antara salah satu yang banyak menyumbang dari sudut sponsorship dan sebagainya. So yalah, kita perlu banyak membaca, kita perlu banyak pola research sebelum kita menilai sesuatu barang. Dan juga if kita mau tahu professional racer sekarang sedangnya bermula daripada racing simulator. Contoh apa nama kenal dengan F1 driver, ex F1 driver Alex Yong. Pernah jumpa kan nak? So tok salah satu pendekatan yang kita mau beri juga kelak kepada peminat industri sukan elektronik di negeri Sarawak melalui real motion lah, simulator. And then kita pun nak beri juga game yang menjurus ke arah kesihatan yang lebih jelas, seperti bermain virtual cycling melalui permainan Zwift. Siapa yang cyclist hanya tahu Zwift memang berpeluh, memang bermain secara virtual, duduk di rumah. So yes, memang kita ada game-game PUBG, Dota 2, FIFA dan sebagainya. Selalu kita pula tournament, selalu. Nak dikatakan aktif, memang kita aktif, kita selalu malah tournament. Cuma kita mau buka juga market tu ke arah elemen game yang lain. Supayanya lebih meluas, supaya kita dapat lihat potensi setiap game tu. Sebab game tu ada nyempun cycle bah.
menariknya. Ya, ya, ada climaxnya, ada decline-nya. Untuk trennya menghala kepada sukan yang boleh sukan-sukan. Sukan elektronik. Yes. Bukan saja sukan macam dalam bentuk permainan kompetitif macam Mobile Legend. Yes. Hanya kepada ke arah sukan pun. Ke arah kena. Yes. Ke arah yang lebih orang pada conventional sport lah. Tetapi yang di virtual kan. Digital. Okay. So, okay, kita ada si Ahmad Ali nak start e-sport workshop tu. Alang-alang ada lagi sepatah dua kata yung. Okay. So, apa benda nak dipromote? Mungkin sebenarnya risau tu, kita apa nama? Kita mau sambil-sambil kita ada luangkan masa. Tapi pada masa sama juga menimba ilmu tu. Kita mau ambil kesempatan tu juga untuk memberi wish kepada peserta kita semua selamat menyambut hari Sarawak. Selamat menyambut hari Sarawak. Dan dan teruskan bersukan dalam e-sport. Yes. Teruskan kreatif. Dan rasanya untuk kita dengan apa yang kita pola tu dengan Sarawak Esports Association, kita akan teruskan dan kita akan lihat apa lagi pembangunan seterusnya. Rasanya untuk program itu dan untuk kerja workshop tu, terima kasih kepada saudara Afiq sama-sama dengan Sebadan Dynamic menganjurkan program workshop itu bersempena e-sport workshop bersempena Hari Sarawak 2021. Okay, kepada yang baru join live, so pukul 10 kita akan start kita pun first module OBS management, yang di penceramahnya adalah Encik Wan Iswandi ataupun lebih dikenali sebagai Adi Ketupat Gaming. Jadinya pun selalu mula program dengan sesa juga. So kita mau talent-talent dari Sarawak untuk diangkat untuk kita gilapkan, untuk kita kembangkan lagi supaya dapat give back to the community apa bakat-bakat yang ada. And then sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada kita pun partners Sarawak Digital Economy Corporation, SDEC, Ministry Youth and Sports Sarawak, Serba Dynamic, kita ada Serba Digital X, Stara Borneo, The Arena, SESA yang sama-sama menganjurkan program e-sports workshop sempena dengan Hari Sarawak. Jadi stay tune, bersedia untuk masuk ke dalam link Zoom. Kita dah share the link dalam grup WhatsApp kepada peserta yang telah mendaftar. Dan insyaAllah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Dan selamat berbengkel, berworkshop lah. Alright, kita jumpa lagi. Selamat Hari Sarawak. Assalamualaikum.
at Sarawak Esports Expo at City One Mega Mall Kuching Sarawak. See you guys there. Oh, not bad, Datuk Seri and Datuk Ong. We'll have a rematch. All right, rematch. Yes. See you guys at the Sarawak Esports Expo. All right, see you. Hello?
Park here offers a variety of amenities that can be enjoyed as a recreational park for everyone in the communities to come around here. It is designed as a cycle space kind of concept here that can be enjoyed with a cycle park kind of view. So, come here to find out. The Virtual Park offers a selection of packages that is provided especially for those who are coming as a single visitor or a group of visitors. So you can come here and bring your friends and try out as a group, and they have a variety of more than 10 selections of VR games to play. So let's come here and find out what type of games you need. Here at the Virtual Park, visitors can experience a very digital type of experience here, even through games and even through assessing. So I just have to use quick pay here, generate the QR code, scan, and I can go in. Studio 8 is a co-working space, creative space and digital media hub. Here, the village is equipped with facilities and amenities for those who are interested in doing creative work. So, here is our studio. Following here, we are at the administrative office of Serba Dynamic Fishing. Hi, good afternoon. So, Ditamo is a Sarawak gastronomy culture market, which actually used to be called Pasar Entigan. The Virtual Park is guaranteed to give visitors a fun-filled recreational activity other than gaming and recreational activity. Not only that, the Virtual Park also offers an innovation space which will allow collaboration from communities who would like to ensure a co-working space experience. So here we are at the icon of the Virtual Park, a globe which is one of the biggest icons in Kota Samarahan.